师兄。是。救命！都这样了，这家早就百毒不侵了。给师尊。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan seri Donghua yang berjudul Hidden Sect Leader episode 23-24. Di bagian sebelumnya, di kompetisi Tianyun, para murid Sekte Immortal termasuk Kai Tian dan Gusian menggunakan formasi pedang 7 bintang untuk mengalahkan murid Sekte Wujidao. Sehingga Sekte Immortal pun diumumkan sebagai pemenangnya. Namun Chen Sunye menuduh Gusian masih menjadi murid Sekte Wujidao. Gusian membantah dan mengaku kalau dia telah meninggalkan Sekte Wujidao karena tindakan sesat mereka. Setelahnya Chen Sunye mencoba menyerang Gusian. Akan tetapi Chen Sunye dapat dan cepat dihabisi oleh Jiang Beichan menggunakan kartu serangan dari sistem. Setelah kompetisi berakhir, para murid Sekte Immortal pergi mencari harta masing-masing di Pavilion Harta Karun. Selanjutnya, para murid Sekte melakukan penerobosan kultivasi di ruang latihan, melawan kembaran jahat dari diri mereka sendiri. Ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan kualitas Sekte mereka. Pada saat yang bersamaan, terlihat Chu Sangseng berhadapan dengan hati iblisnya. Terlihat kalau Lin Suan berhadapan dengan hati iblisnya. Sampai-sampai dia itu harus melukai dirinya sendiri untuk mengalahkan hati iblis. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Selepas Lin Suan menusuk tubuhnya sendiri untuk melemahkan hati iblisnya, dia itu langsung menghabisi hati iblisnya tersebut. Setelah menghabisi hati iblisnya, seketika Lin Suan terjatuh tak berdaya dan kondisinya yang mulai sekarat. Menyadari kondisi Lin Suan itu, Jiang Beichan pun bergegas untuk membawanya keluar dari ruang latihan dan pergi ke Aula Sekte. Sebelum memasuki ruang Sekte, Jiang Beichan sempat menyuruh Ye Lingxi untuk menjaga pintu masuk dan melarang siapapun yang ingin masuk. Lingxi. Di dalam aula sekte, terlihat Jiang Beichan yang sedang berusaha mencari sebuah pil emas untuk menyembuhkan Lin Suan. Tak bersama, Jiang Beichan akhirnya berhasil menemukan pil emas dan segera menggunakannya kepada Lin Suan. Merasa panik karena Lin Suan tidak kunjung sembuh, Jiang Beichan mencoba memanggil sistem dan meminta pertolongan kepadanya. Sistem menjelaskan bahwasannya energi vital dan darah Lin Suan terlalu mengering. Sehingga untuk menyembuhkannya, dia itu harus mendapatkan dorongan dari esensi dan darah untuk menembus pembuluh darah. Tanpa berlama-lama lagi, Jiang Beichan langsung menggunakan esensi darahnya dan meneteskannya ke mulut Lin Suan. Selepas meneteskan esensi darahnya dalam waktu yang cukup lama, Lin Suan akhirnya kembali tersadar. Lalu Jiang Beichan mengatakan kalau tindakan Lin Suan sebelumnya di ruang latihan adalah tindakan yang salah. Jiang Beichan juga menjelaskan bahwa kultivasi adalah tentang latihan untuk membuat seseorang menjadi lebih kuat, bukan malah latihan sampai menewaskan diri sendiri. Pada saat itu, Jiang Beichan seketika merasa lelah dan tak berdaya. Oleh karena itu, Jiang Beichan menyuruh Lin Suan untuk merenungkan perbuatannya, karena Jiang Beichan ingin beristirahat lebih dulu. Mendengar ucapan gurunya, Lin Suan pun mulai mengakui kesalahannya dan langsung meminta maaf kepada Jiang Beichan. Di waktu yang sama, terlihat Usuan Yu, Gusian, dan yang lainnya sedang berkumpul di pintu masuk Aula Sekte. Mereka nampak begitu khawatir dengan kondisi Lin Suan dan terus memaksa Geunfu agar mengizinkannya masuk ke dalam Aula Sekte. Namun Geunfu melarang mereka, karena Jiang Beichan telah memberikan sebuah perintah yang tak dapat dilanggar. Selama beberapa saat, Lin Suan akhirnya keluar dari Aula Sekte. Lantas teman-temannya pun langsung menanyakan kondisinya. Lin Suan memberitahu kalau kondisinya sekarang sudah mulai membaik berkat Jiang Beichan dan menggunakan esensi darahnya. Lin Suan mengaku telah berbuat salah dan kesalahan itu pasti akan mengecewakan Jiang Beichan. Mendengar ucapan Lin Suan, Geunfu berpikir kalau Jiang Beichan kini sedang beristirahat total. Meskipun Jiang Beichan adalah seorang ketua sekte terkuat, namun dirinya tidak akan dapat menahan rasa lelah setelah kehilangan esensi darahnya. Merasa khawatir dengan Jiang Beichan, para muridnya pun mulai mencoba menawarkan sebuah obat-obatan spiritual untuk membantunya. Mulai dari Jahong yang menawarkan sebuah akar naga, Wang Loli dan obat spiritual tingkat 2 berupa buah permelion, Usuan Yu dan obat spiritual tingkat 3 yakni Wolf Berry Merah. Namun seluruh obat spiritual yang ditawarkan itu ditolak oleh Geunfu, karena obat-obatan itu tidak akan dapat menyembuhkan Jiang Beichan. Menurut Geunfu, obat-obatan spiritual tidak akan efektif untuk membantu Jiang Beichan. Satu-satunya cara efektif adalah dengan memberikannya sup ayam. Setelah menyimak penjelasan dari Geunfu, Hei Tian langsung menarik Geunfu dan mengajak Wang Loli untuk membuat pil. Sedangkan yang lainnya diminta untuk membuat sup ayam.
Beberapa saat kemudian terlihat Geunfu, Hetian, Huang Loli sedang berada di ruang alkimia untuk membuat sebuah pil. Ketika itu Geunfu memberikan arahan kepada Huang Loli untuk mengipaskan ke arah tungku setiap 2 tarikan napas. Sambil mengipas ke arah tungku, Geunfu juga menyuruh Hetian untuk memasukkan bahan-bahannya. Baru saja memasukkan bahan-bahan itu, secara tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan yang membuat kekacauan di ruang alkimia. Di sisi lain nampak Jia Huang dan Gu Xian sedang berada di taman binatang roh untuk mencari seekor ayam. Pada saat itu, Jia Huang begitu terkejut ketika melihat ayam-ayam yang ada di sana. Pasalnya, ayam-ayam itu telah berevolusi karena menyerap terlalu banyak energi spiritual. Melihat ayam-ayam itu, Jia Huang dan Gu Xian pun menjadi begitu ketakutan dan bergegas untuk kabur. Sewaktu salah satu ayam sedang mengejar ke arah Gu Xian, dia pun segera melepaskan sebuah serbuk. Akibatnya, serbuk itu berhasil membuat ayam ini jatuh pingsan. Namun nasnya, serbuk itu juga sempat mengenai Jia Huang. Lantas, Gu Xian pun menjadi gitu panik dan bergegas mencari cara untuk menyadarkannya. Kembali ke ruangan alkimia. Di sana terlihat Geunfu, Huang Loli, dan Hetian yang baru saja menyelesaikan permurnian pilnya. Lalu Geunfu menyuruh Huang Loli dan Hetian untuk terus menyimpan pil itu dan memberikannya kepada Jiang Beichan setelah dia tersadar. Setelah itu Geunfu juga sempat meminta mereka berdua untuk memberitahu Jiang Beichan kalau mereka berdualah yang membuat pil itu, tanpa melibatkan dirinya. Ucapan Geunfu itu tentu saja membuat Huang Loli dan Hetian merasa curiga. Akan tetapi, curigaan itu terhapuskan karena alasan Geunfu yang cukup masuk akal. Singkat waktu di aula sekte, terlihat Susuan Yu yang sedang menghidangkan sebuah sup ayam kepada Jiang Beichan. Pada saat itu, Jiang Beichan menjadi begitu terkejut ketika melihat hidangan sup ayam yang warnanya begitu merah dan bau almond yang begitu pahit. Awalnya, Jiang Beichan mengira kalau indera penciumannya sedang rusak karena sedang merasa lelah. Namun usut punya usut, bau almond pahit itu ternyata berasal dari pil buatan Huang Loli dan Hetian. Sebenarnya Jiang Beichan sama sekali tidak mencicipi pil dan sup ayam buatan muridnya karena bentuknya yang cukup buruk. Akan tetapi agar tidak membuat para muridnya kecewa, Jiang Beichan terpaksa mencicipi kedua-duanya. Hingga pada akhirnya pil dan sup ayam itu langsung membuatnya muntah sampai jatuh pingsan. Setelah itu Jiang Beichan nampak kembali tersadar di lautan jiwanya. Dan di sana Jiang Beichan mendapatkan sebuah misi dari sistem. Misi itu berupa perintah secara khusus untuk memberikan latihan kepada para muridnya. Hadiah yang akan didapati jika Jiang Beichan mendapatkannya adalah ki dan darah. Namun jika gagal maka Jiang Beichan harus dipaksa untuk kembali mengkonsumsi pil busuk buatan para muridnya. Beberapa saat setelahnya, Jiang Beichan mulai melatih Hetian dan yang lainnya untuk menyempurnakan sebuah senjata. Jiang Beichan kemudian menyuruh para muridnya untuk menyegel kekuatan spiritual mereka dan pergi ke ruang permunian, lalu mereka harus menyempurnakan sebuah besi halus dalam batas waktu 3 jam. Tanpa berlama-lama lagi, Hetian dan yang lainnya langsung pergi memasuki aula permunian senjata. Di dalam aula permunian senjata itu, mereka nampak begitu kewalahan dengan hawa ruangan yang panas. Terlebih lagi mereka harus memunikan senjata secara manual tanpa bantuan dari energi spiritual. Ketika Hetian sedang memunikan senjata, Jiang Beichan bertanya apakah ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Jiang Beichan nampak sedang merasa curiga. Ia yakin kalau ada dalang di balik permunian pil busuk yang ia cicipi sebelumnya. Merasa takut dengan gurunya, mau tak mau Hetian terpaksa mengatakan kalau kejadian sebenarnya mengenai bantuan dari Geunfu dalam proses pembuatan pil tersebut. Mendengar hal demikian, Jiang Beichan langsung meminta Ye Lingxi untuk menjemput Geunfu di pavilion kitab suci. Agar Geunfu tidak merasakan curiga, Jiang Beichan menyuruh Ye Lingxi untuk membohongi Geunfu. Selama beberapa saat setibanya di pavilion kitab suci, Ye Lingxi mulai berteriak mengatakan bahwa Geunfu sedang dicari-cari oleh Jiang Beichan untuk diberikan sebuah penghargaan. Ucapan dari Ye Lingxi benar-benar ditelan mentah-mentah oleh Geunfu. Oleh karena itu, dia pun langsung pergi menemui Jiang Beichan. Sampai di sana, Jiang Beichan mulai bertanya kepada Geunfu mengenai pembuatan pil yang dipimpin oleh Geunfu bersama Hetian dan Huang Loli. Pertanyaan dari Jiang Beichan langsung disangkal oleh Geunfu. Dia mengaku bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan pil tersebut. Menyadari kalau Geunfu sedang berbohong, Jiang Beichan langsung memaksa Geunfu untuk masuk ke dalam ruang latihan. Ketika berada di dalam ruang latihan, kita bisa melihat kalau hati iblis Geunfu adalah Lili Yusuan dan beberapa wanita yang pernah dihianati oleh Geunfu. Sehingga Geunfu pun menjadi sangat ketakutan hingga pada akhirnya dia tak dapat berbuat apa-apa.
dan hanya dapat menerima tekanan dari hati iblisnya. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba Jiang Beicheng mendapatkan peringatan dari sistem bahwa Chu Sangseng, Hetian, dan Jahong sedang sekarat. Mendengar peringatan itu, Jiang Beicheng pun bergegas pergi ke ruang pemurnian senjata. Di sana terlihat situasi yang sedang kacau balau karena sebuah api yang membara di setiap sudut ruangan. Melihat Jahong, Chu Sangseng, dan Hetian yang sedang sekarat, Jiang Beicheng langsung melempar mereka keluar dari ruang pemurnian senjata. Selesai menyelamatkan mereka bertiga, Jiang Beicheng mulai berjalan pergi menuju keluar. Namun tiba-tiba saja Jiang Beicheng kehabisan energi spiritualnya yang mengakibatkan dia jatuh pingsan. Saat Jiang Beicheng tergeletak tak berdaya, sistem mengatakan kalau dia itu mendapatkan sebuah nilai penuh atas tindakan baiknya yang berani mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain. Selain itu, Jiang Beicheng juga dinyatakan telah selesai melaksanakan misi melatih murid-muridnya. Dan begitu Jiang Beicheng pun mendapatkan sebuah hadiah berupa esensi dan darahnya yang akan terisi secara penuh. Sesudah esensi dan darahnya terisi kembali, Jiang Beicheng akhirnya kembali tersadar dan perlahan-lahan keluar dari ruang pemurnian senjata. Setelah Jiang Beicheng keluar dari sana, para muridnya termasuk Yong Fu menjadi begitu takjub dan ketahanan tubuh Jiang Beicheng. Pada keesokan harinya di salah satu pavilion bernama Pavilion Tianji, terlihat seorang penetua agung dari aliansi Tiandao bernama Yong Kinsu sedang bertemu dan tetua Pavilion Tianji bernama Wu Tianqi. Mereka berdua terdengar sedang menyusun persiapan untuk menyambut alam rahasia Tianyun yang akan segera terbuka. Sebagai bentuk rasa hormatnya kepada penetua agung aliansi Tiandao, Wu Tianqi memberikan sebuah batu giok surga. Setelah Yong Kinsu mengambil batu giok surga, ia pun bergegas pergi menjauhi Wu Tianqi karena ia menyadari kalau Wu Tianqi sebentar lagi akan tersambar petir. Benar saja prediksi dari Yong Kinsu benar-benar terjadi, sehingga sebuah petir pun tiba-tiba muncul dan menyambar Wu Tianqi. Kembali ke Sekte Immortal, di sana terlihat Hetian dan Jahong sedang diberi hukuman oleh Jiang Beicheng, yang mana mereka berdua disuruh untuk terus berlutut sampai pintu alam rahasia Tianyun terbuka. Tak bersang lama secara mengejutkan, pintu alam rahasia Tianyun pun terbuka, dan Jiang Beicheng langsung menyuruh Jahong serta Hetian untuk pergi memasuki alam rahasia tersebut. Di sisi lain nampak Wu Tianqi dan Long Qianxi yang sedang membriefing tiga muridnya sebelum masuk ke dalam alam rahasia Tianyuan. Mereka bertiga ternyata diperintah oleh Wu Tianqi untuk menghabisi seluruh murid Sekte Immortal yang mereka temui di alam rahasia Tianyuan. Setelah mendapatkan perintah, ketiga muridnya itu pun mulai pergi menuju alam rahasia Tianyuan. Namun secara mengejutkan, mereka bertiga tidak dapat menembus portal tersebut. Melihat kejadian itu, Yong Qianxi berpikir kalau hal tersebut bisa terjadi karena seseorang telah mengubah portal yang seharusnya menjadi pintu masuk menjadi pintu keluar. Lalu Yong Qianxi mencoba menggunakan penglihatannya untuk mencari portal jalur masuk dan mendapati kalau jalur masuknya ada di Sekte Immortal. Atas perintah dari Wu Tianqi, Yong Qianxi pun mencoba untuk mencari tahu letak keberadaan dari Sekte Immortal. Akan tetapi Wu Tianqi tak dapat melakukannya dengan penglihatannya itu karena adanya sebuah larangan milik Sekte Immortal. Bahkan Wu Tianqi sempat mencoba melakukannya secara berulang, namun hasilnya tetap sama. Salah satu murid menunjuk ke suatu arah yang mana di sana terdapat sebuah portal masuk ke alam rahasia Tianyuan. Tanpa berlama-lama lagi, Wu Tianqi dan para muridnya pun bergegas pergi menuju portal masuk tersebut. Namun sayangnya belum sempat masuk, tiba-tiba saja mereka terkena sebuah serangan dari Yun Fu yang membuat mereka terpental. Sementara itu di alam rahasia Tianyuan, terlihat Jahong dan Hetian sedang mengambil beberapa batu giok yang mereka temukan di sana. Setelah mengambil batu giok itu, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Hingga padanya mereka berhenti karena secara tidak sengaja menemukan sebuah ruangan yang mirip dengan pavilion kitab suci. Di sini Geung Fu agak khawatir dan para murid Sekte Immortalnya karena para murid dari aliansi Tandao juga telah memasuki dunia rahasia. Jiang Weichan memintanya untuk tidak khawatir karena baginya aliansi Tandao hanyalah sekumpulan semut saja. Geung Fu paham, akan tetapi saya juga sistem memberitahu kalau perburuan yang dilakukan oleh para muridnya sedang dalam bahaya. Jadi sistem meminta Jiang Weichan untuk ikut menyusul para muridnya di dunia rahasia. Geung Fu terkejut karena Jiang Beicheng tiba-tiba saja menghilang. Dia yakin kalau ketua sektenya itu pergi untuk menemui para muridnya. Geung Fu pun menjadi senang karena telah mengikuti orang yang tepat. Kembali kepada Jiang Beicheng,
Ia sangat kesal dengan ulah sistemnya yang secara tiba-tiba mengirimnya ke ruang rahasia. Akan tetapi, dia langsung saja senang setelah diberitahu kalau hadiah dari misi ini ada 2 kartu serangan. Namun jika dirinya gagal, maka sistem akan mengurung Jiang Baichan dalam dunia rahasia. Ini semua tentu saja membuat dirinya kembali marah. Di sisi lain, terlihat kalau para murid aliansi Tiandao sedang kesal karena tidak menemukan harta apapun. Sampai pada akhirnya, salah satu dari mereka menyadari kalau larangan di tempat ini telah dihapus. Yang menyebabkan ia pun harus terkena serangan dari patung di sana. Ini bukanlah serangan biasa, sebab ada semacam kekuatan besar yang merasuki murid itu. Dia melancarkan serangan kepada seniornya yang berusaha untuk melarikan diri. Roh jahat itu menjadi senang karena dia sudah dipenjara selama bertahun-tahun. Namun akhirnya dia bebas juga. Ia sama sekali tidak pernah mengira kalau dirinya bisa lepas dari larangan pengurung. Ia yakin kalau ini adalah hari di mana kebangkitan dirinya. Namun kesenangannya langsung hilang sebab Su Xingyun langsung menghabisinya. Karena dia itu sedang mengincar orang-orang dari aliansi Tiandao. Roh jahat itu tentu tidak tahu apa-apa sebab dia bukan berasal dari aliansi Tiandao. Di sebelah lain, Jiang Baichan itu sedang mencari kedua muridnya. Alih-alih menemukan mereka, dia itu justru mendengar suara teriakan. Yang mana dia pun langsung menjadi sangat panik setelah melihat Su Xuanyu yang menghabisi murid dari aliansi Tiandao. Ia berencana untuk pergi, akan tetapi Jiang Baichan mengurungkan niatnya. Sebab dia takut orang itu malah mengincar kedua muridnya. Walaupun Jiang Baichan ini lemah, tapi ia akan mencoba untuk menyerang Su Xingyun dari arah belakang. Namun dia itu sudah keburu pergi. Xianol kembali kepada He Tian dan juga Zhao Hong. Mereka kebingungan juga sedang berada di tempat mana. Bahkan He Tian menganggap kalau tempat ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan sekte mereka. Sebuah suara pun terdengar yang mana dia meminta mereka untuk menemukan sebuah peluang. Yakni kemampuan tingkat dasar di pavilion perpustakaan itu. Mendengar semua ini membuat mereka sadar kalau ada teknik tingkat bumi. Sambil tertawa, mereka pun pergi karena berani-beraninya orang itu menarik mereka dengan teknik tingkat bumi. Padahal di sekte mereka diberikan teknik tingkat surgawi. Jadi bagaimana bisa mereka menerima semua itu? Aitian pun menganggap kalau sosok ini sedang mencoba membodohi mereka. Nah, sosok ini pun kebingungan apakah tidak ada orang yang menginginkan teknik tingkat bumi. Sampai padanya, 3 murid aliansi Tiando pun muncul, karena mereka itu benar-benar tertarik dengan teknik tingkat bumi. Sosok ini pun tertawa karena ada yang masuk ke dalam jebakannya. Dia pun langsung melakukan sesuatu kepada 3 murid itu, yang menyebabkan giok jiwa mereka hilang dan menandakan kalau mereka ini sudah meninggoy. Para tetua dari aliansi Tiandao pun meminta untuk memanggil penjaga Tianwu, sebab mereka itu akan menghabisi siapapun yang keluar dari ruangan rahasia. Kembali lagi kepada He Tian dan juga Zhao Hong. He Tian merasa kalau ada orang lain selain mereka. Zhao Hong juga merasakan hal yang sama, jadi dia meminta untuk selalu waspada. Sampai pada akhirnya jiwa naga Zhao Hong pun masuk ke dalam sebuah telur. Ini membuat mereka terkejut, apalagi setelah itu telur naga ini pun pecah dan melahirkan sosok naga hijau. Zhao Hong mulai mendekatinya, yang mana naga itu sepertinya cukup menyukai dirinya. Ini sangatlah wajar sebab Zhao Hong memiliki roh naga sejati. He Tian yang juga memiliki jiwa naga mencoba untuk menyentuh naga itu. Akan tetapi naga hijau menolak kehadirannya. Zhao Hong memberitahu kalau setiap naga memiliki ras yang berbeda-beda. He Tian tentu saja bingung, padahal mereka sama-sama naga. Sekali lagi, Zhao Hong memberitahu kalau naga hitam He Tian sejenis ular. He Tian pun menjadi sangat terkejut karena baru menyadari kalau Zhao Hong mampu memahami apa yang dikatakan oleh naga hijau itu. Ini wajar karena jiwa naga roh sejati Zhao Hong telah berada di naga hijau. He Tian agak sedih sebab dia tidak bisa memahami perkataan naga itu. Nah, naga hijau memberitahu kalau ini adalah rumahnya. Kembali lagi kepada Jiang Baichan, yang mana dia itu masih terus mencari kedua muridnya. Akan tetapi Jiang Baichan tidak menemukan siapapun. Sampai padanya dia pun terkejut karena mendengar suara orang yang meminta tolong. Jiang Baichan segera mencari keberadaan orang tersebut.
Yama ternyata dia itu sedang berada di dalam sumur. Awalnya Jang Bei-chan ingin memastikan apakah orang ini manusia atau hantu. Namun meskipun dia adalah manusia, Jang Bei-chan tidak ingin membantunya. Sebab dia ini berasal dari aliansi Tiandao, dan itu jauh lebih buruk daripada hantu. Pria ini memberitahu kalau dia bukan berasal dari aliansi Tiandao, karena tubuhnya ini hanyalah pinjaman saja. Karena sebenarnya dia ini adalah seorang jenderal di bawah Raja Surgawi, Chi Chiao dan Ras Surgawi. Jang Bei-chan yang tidak tahu apa-apa meminta pria itu untuk menjelaskannya. Namun sebelum itu, kita dibawa kembali kepada He Tian dan Jia Hong. Mereka telah sampai di sebuah tempat yang mana ini merupakan singgasana dari Kaisar Xinglong. Kaisar Xinglong tidak hanya memegang posisi tertinggi dan berkuasa saja, sebab dia itu juga sangatlah kuat. Pada akhirnya, kita pun diperlihatkan dengan sosok jiwa Xinglong. Dia begitu senang sebab bisa merasakan napas klan naga dari kedua orang ini. Ia sungguh senang karena mereka benar-benar adalah keturunan klan naga. Selain itu, Jia Hong memiliki darah naga hijau, sedangkan He Tian memiliki darah naga hitam. Dia yakin kalau mereka adalah penyelamat dari klan naganya. Jia Hong penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi kepada klan naga. Raja Naga memberitahu kalau dulu mereka bertarung hebat demi melawan klan Surgawi. Akan tetapi, terdapat perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka, yang menyebabkan Raja Naga harus membuat pilihan sulit, yakni dan mengumpulkan kekuatan seluruh klan naga untuk membentuk sebuah larangan. Mereka rela mati demi mengurung klan Surgawi yang menyerang. Di sisi lain, Jiang Bei-chan juga diberitahu hal yang sama. Dia berharap kalau orang ini tidak membohongi dirinya. Roh itu membenarkan hal ini, apalagi klan Surgawi sangatlah kuat. Jadi dia pun meminta diselamatkan karena roh ini berjanji akan memberikannya kejutan besar. Jiang Bei-chan agak tergoda dengan tawarannya, apalagi roh itu memberikan pujian kepada kepintarannya. Jadi Jiang Bei-chan pun memilih untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, pria itu malah melepaskan pegangannya dan membuat dia harus terjun bebas ke dalam sumur. Jiang Bei-chan meminta untuk tidak menyalahkan dirinya karena semua itu adalah kesalahan dia sendiri. Dulu dia mengira kalau garis keturunan klan naga akan terputus. Akan tetapi dia malah bertemu dengan dua keturunannya. Raja Naga benar-benar lega karena dengan kehadiran mereka dirinya ini bisa pergi dengan tenang. Akan tetapi sehari juga para murid dari aliansi Tiandao pun muncul. Namun Raja Naga memberitahu kalau mereka adalah para makhluk surgawi. Raja Naga serta marah karena orang-orang klan surgawi juga kembali bangkit. Tentu ia tidak akan membiarkan mereka kembali bebas. Mereka sama sekali tidak takut kepada Raja Naga, sebab dia itu hanyalah tinggal kumpulan jiwa saja. Jadi dia itu meminta untuk membiarkan mereka, karena jika tidak, mereka itu akan menghabisinya. Ancaman dari klan surgawi itu tidaklah membuat mereka takut. Xinglong akan meminjam tubuh dari naga kecil ini. Kini dia pun memiliki kekuatan yang sangat besar. Melihat apa yang terjadi, tentu saja membuat klan surgawi menjadi senang, dan juga akan mengambil tubuh naganya. Sesaat kemudian Susuan Yu pun muncul. Awalnya Jia Hong ingin menyerangnya, akan tetapi He Tian melarangnya sebab dia itu berada di pihak mereka. Susuan Yu pun akan membantu mereka sebab dia itu juga memiliki urusan dengan aliansi Tiandao. Orang-orang ini pun mulai membagi tugas untuk melancarkan serangan kepada He Tian dan yang lainnya. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dan jelas kalau He Tian dan yang lainnya sama sekali tidak kesulitan dalam menghadapi mereka. Begitu juga dengan Raja Naga. Akan tetapi dia bisa merasakan kehadiran seseorang yang berada di luar. He Tian pun meminta orang itu keluar. Yama ternyata itu adalah Jiang Bei-chan. Ia agak kesal karena muridnya itu justru ingin melukai dirinya. Melihat sosoknya itu membuat mereka penasaran bagaimana dia bisa masuk kemari. Dan percaya diri, Jiang Bei-chan menganggap kalau ini sangatlah mudah bagi dirinya. Xinglong juga kebingungan dengan kemunculannya itu. Begitu pula dengan para orang-orang ini. Apalagi mereka tidak dapat melihat ranahnya. Jiang Bei-chan memberitahu kalau orang lemah seperti mereka tidak berhak mengetahui identitasnya. Mendengar perkataan itu, mereka pun segera melancarkan serangan kepada Jiang Bei-chan. Akan tetapi ini semua adalah kesalahan terbesar, karena hanya dalam satu kali serangan saja, Jiang Bei-chan dan mudah mementalkan ketiga murid itu. Sistem memberitahu kalau dia baru saja menggunakan tubuh emas abadi. Jiang Bei-chan senang karena sistem bergerak dengan cepat. Di sini dia menyebut nama Chi Xiao yang mana seketika saja membuat orang-orang ini kesal. Sebab dia itu baru saja memanggil nama Raja Surga mereka.
Akan tetapi teman itu menahannya sebab dia tidak tahu bagaimana cara orang itu mengetahui nama Raja Surga mereka. Alhasil mereka pun penasaran apakah hubungannya dengan Raja Cixiao. Bagi Jiang Beichan, Raja Cixiao hanyalah raja kecil saja dan bahkan tidak layak untuk dirinya lihat. Perkataan itu seketika saja membuat orang-orang ini terkejut dan meminta maaf. Akan tetapi Jiang Beichan tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja. Sebagai seorang senior, memang agak tidak wajar jika dia menyerang mereka. Namun bukan berarti para muridnya tidak bisa mengambil tindakan kepada mereka. Jiang Beichan pun memberikan tekanan dewanya kepada ketiga orang itu. Lalu dia pun meminta Hetian dan juga Zhao Hong untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Alhasil hanya dalam satu kali serang saja, ketiga orang ini dah mudah mereka kalahkan. Xing Long pun berterima kasih atas kebaikan yang telah mereka berikan. Sebagai raja, dia berjanji suku naganya tidak akan pernah melupakan hal ini. Berhubung Zhao Hong memiliki roh naga, jadi Xing Long memberikan baju besi yang terbuat dari sisiknya sendiri. Zhao Hong serta berterima kasih atas kebaikannya. Selain itu, Xing Long juga memberikan sebuah token yang mana dengan ini mereka dapat membuka pavilion harta karun klan naga. Walaupun Hetian adalah keturunan naga hitam, akan tetapi Xing Long akan tetap memberikan dua potongan kepadanya. Hetian berterima kasih karena Xing Long tidak membenci naga hitam. Kini Jiang Beichan sedang menantikan gilirannya, akan tetapi Xing Long tidak akan memberikan hadiah apapun. Karena dia menganggap tidak ada harta yang dapat memuaskan seorang immortal seperti Jiang Beichan. Hal itu pun membuat Jiang Beichan kecewa. Karena ia itu hanya mendapatkan ucapan terima kasih saja. Sebenarnya Jiang Beichan tidak keberatan diberikan hadiah apapun, bahkan meskipun itu hanyalah harta kecil saja. Di sini Hetian menanyakan tentang Usuan Yu. Sistem mendeteksi kalau dia itu adalah putra keberuntungan, jadi misi pun diberikan kepada Jiang Beichan. Sebenarnya dia itu tidak mau menjadikannya murid, apalagi setelah melihat Usuan Yu menghabisi seseorang dari belakang. Akan tetapi sistem akan memberikan hukuman jika dia gagal. Yang mana dia itu akan menghapus dua kartu yang sebelumnya didapatkan oleh Jiang Beichan. Alhasil mau tidak mau, ia pun harus menuruti kemauan dari sistem. Baru saja yang mengajaknya join, Susuan Yu pun langsung memberikan hormat dan berkeinginan untuk menjadi anggota sekte immortal. Hetian dan juga Zhao Hong pun menjadi sangat senang dan ketulusan Susuan Yu. Hanya saja Jiang Beichan tahu kalau Susuan Yu tidaklah tulus, sebab poin kesetiaannya hanyalah 0. Setelah semua itu, Jiang Beichan berserta muridnya pun keluar dan mereka itu disambut oleh Wu Tianqi. Mereka mengajak sekte immortal untuk bergabung dengan aliansi Tiandao. Namun jika menolak, maka aliansi Tiandao akan memusnahkan sekte immortal. Jiang Beichan memuji keberaniannya, akan tetapi dia itu tidaklah takut. Merasa dia ini saat sombong, membuat Wu Tianqi kesal. Ia pun memperlihatkan Tian Wuwei yang berada di belakangnya. Mereka merupakan penjaga elit dari aliansi Tiandao. Bahkan mereka itu sudah terkenal akan kehebatannya. Zhao Hong membenarkan hal itu, bahkan mereka membuat sebuah formasi untuk memusnahkan dewa dan juga iblis. Wu Tianqi pun meminta seluruh pasukan elit Tian Wuwei untuk bergerak. Usian Yu menjadi ketakutan, sedangkan Hetian yakin kalau orang-orang itu tidak akan mampu mengalahkan guru mereka. Wu Tianqi pun meminta untuk tidak membiarkan siapapun hidup. Dengan santunnya, Jiang Beichan melancarkan serangan dan juga memberitahu tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Hanya dalam satu kali serangan saja, Jiang Beichan mampu melenyapkan mereka. Dan kini, loyalitas Susuan Yu pun telah meningkat 60%. Setelah semua itu, Jiang Beichan pun mengajak para muridnya untuk kembali pulang ke sekte immortal. Akan tetapi, mereka tidaklah berteleportasi, namun hanya berjalan kaki saja. Ini semua membuat Susuan Yu kesal, padahal mereka itu bisa terbang, namun malah memilih berjalan kaki. Jiang Beichan beralasan kalau berjalan adalah salah satu jenis olahraga. Jadi bagaimana bisa mereka berkeinginan untuk mengelilingi dunia, namun bergerak satu inci tidaklah bisa. Sebenarnya Jiang Beichan itu juga ingin terbang, akan tetapi kekuatan spiritualnya terlalu lemah. Hetian pun meminta Susuan Yu untuk tidak khawatir, sebab mereka itu memiliki kekuatan spiritual yang mendalam. Mendahal itu, Jiang Beichan pun agak kesal, jadi dia meminta para muridnya untuk menyegel kekuatan spiritual agar mereka bisa merasakan hal yang sama dengannya. Sesaat kemudian, Jenderal Kerajaan Dakian pun muncul untuk memberitahu kalau Sang Kaisar tengah sakit parah. Jadi dia dan Tulus meminta Zhao Hong untuk kembali ke istana.
Mendahal itu membuat Johong terkejut. Jenderal itu juga menjelaskan kalau kondisi tubuh yang mulia semakin memburuk dari hari ke hari. Tabib istana menyimpulkan kalau itu adalah musibah yang disebabkan oleh kerinduan sang kaisar kepada anaknya. Mendengar semua itu, Johong pun meminta izin kepada gurunya untuk menemani dirinya tinggal di istana. Jiang Beichan paham dan akan pergi ke istana Dakiyang. Xin Peng berpindah ke istana, yang mana di sana terlihat dua orang pangeran, yang mana mereka itu sedang membicarakan mengenai latihan adiknya. Dan itu mengapa dia malah balik kemari. Dia memberitahu kalau mereka membutuhkan banyak usaha untuk meracuni orang itu sampai mati. Ia pun penasaran apakah rencana mereka sudah diketahui. Nah, tidak lama kemudian kapal yang membawa Jiang Beichan dan para muridnya pun telah tiba. Haitian dan yang lainnya pun memperkenalkan diri sebagai murid Sekte Immortal. Di tengah kebingungan kedua pangeran itu, Jiang Beichan pun terjun bebas dan menimpa mereka. Jiang Beichan agak kesal sebab dirinya diminta untuk turun secara paksa. Akan tetapi dia langsung senang sebab kerajaan Dakia memang sangatlah besar. Bahkan karpet mereka juga sangat lembut. Sampai pada akhirnya kedua pangeran itu pun mengejutkan Jiang Beichan. Ia menanyakan apakah tadi mereka melakukan penyambutan kepadanya. Kedua pangeran itu membenarkan semua ini dan itu adalah etika baik yang mereka lakukan. Jiang Beichan pun diminta untuk masuk. Kedua pangeran ini yakin kalau Jiang Beichan pasti sengaja melakukannya. Sebab sebagai seorang guru, dia itu pasti ingin mengetes kekuatan yang mereka miliki. Adiknya paham dan menanyakan apakah orang itu telah mengetahui apa yang mereka lakukan. Si kakak berencana untuk melakukan tes kepada Jiang Beichan. Di halaman luar terlihat kalau Jiang Beichan memberikan hormat kepada sang kaisar. Yao Xingming merasa tidak enak karena telah memaksa mereka kemari. Ia pun meminta maaf atas perbuatannya. Jiang Beichan memintanya untuk tidak khawatir sebab ini hanyalah hal kecil saja. Yao Xingming pun meminta anaknya untuk masuk ke dalam istana. Baru saja menginjakkan kaki, Jiang Beichan dan nyalinya pun menjadi terpukau dengan kemegahan istana itu. Johong tidak sengaja mendengar perkataan gurunya yang ingin tinggal di sini. Jiang Beichan pun segera mengganti kata-katanya dan memberikan pujian kepada Zhou Siming. Sesaat kemudian mereka pun mencicipi makanan yang disajikan. Kenikmatan makanan itu membuat Jiang Beichan senang, apalagi kekuatan spiritualnya meningkat dengan pesat. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episode-nya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.